Sekarang kita lanjut. Dan di samping sini ada penjual. Ini pasarnya sangat luas ya teman-teman. Ini buah-buahan ya. Ini bermacam-macam ikan ya. Ini ikan. Dan ini onde-onde Hong Kong. Sekarang kita lanjut ke pasar bawah tanah. Ini tempat siput ikan udang ya, pasar bawahnya. Ini udang yang satu piringnya harganya $30. Kalau rupiahnya sekitaran 40.000. Sekarang kan dolar agak tinggi. Ini bermacam-macam udang ya teman-teman. Oke ya. Oke. Okay. Ini milih harga ini. Oh, lipo ha. Itu harganya satu pongnya setengah pon satu kilo. Jadi di sini udah ada bandrolnya ya teman-teman, kalau untuk beli siput apa itu. Jadi kita nggak usah banyak nanya ke penjualnya. Ini siput harganya dua ekor itu kurang lebih hampir 500.000 ya teman-teman, 398. Dan di sini ada penjual sarapan pagi dan ada apem. Ini apem dan ini onde-onde Hong Kong yang besar. Dan ini bacang ya, ada cakwe, ada mie goreng, ada bihun goreng. Ini sayuran yang ini bisa langganan saya ya di sini ya teman-teman, kalau belanja belanjaan. Ini lobak putih. Ini lobak putih ya. Oh, dari Jepang. Lobaknya agak enak, lumayan enak sih untuk ditumis. Ini sayur yang sudah di satu-satu tempat, satu tempat ya. Ucapan sampan berarti tiga keranjang itu $20 ya teman-teman, sayur-sayurannya. Dan ini pasar sayurnya, kita naik ya. Ini pasar sayur. Sekarang kita lanjut. Dan di samping sini ada penjual masakan, makanan atau ikan, atau penjual ayam.
Ini pasarnya sangat luas ya teman-teman. Ini tempat jualan bakso. Ini ada pasar, ada supermarket atau toko kelontong yang semuanya serba ada ya teman-teman. Ini toko kelontong. Semuanya serba ada barang-barang yang kita beli.